Intinya gini Pak, tadi kan keteguran saya menaruh tas di ujung sana Pak. Nah, asik ambil ini toh, view-view ini toh. Nah, akhirnya tas tersebut tuh tertinggal. Gitu. Terus kita kembali, udah nggak ada. Masih petang tadi loh. Tas kecil ya. Tas pakaian, isinya pakaian, nggak ada yang berharga. Maksudnya cuma pakaian, pakaian kita aja. Sama make up itu, tas apa itu namanya, tas jinjing warna biru bertuliskan PKU Muhammadiyah Cepu. Kita kan terakhir mohon beradanya, kita sampaikan kepada para pengunjung juga warga masyarakat balasannya telah tertinggal dan saat ini hilang sebuah tas warna biru berupa tas cincin dengan ada tulisannya PKU Muhammadiyah Cepu. Inilah vlog kegiatanku, salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut vlognya ya. Ini masih di Pantai Drini, teman-teman. Jadi ya, ini berita yang kurang enak ya, yang menimpa saya dan keluarga. Jadi emang salah kami, teman-teman. Jadi kami ini waktu subuh tadi toh, waktu habis subuh tadi semua ke pantai itu naruh tas sembarangan, teman-teman. Akhirnya tas tersebut hilang. Seperti itulah, ini kita wis laporan, intinya kita mau apa jenenge menginformasikan, siapa tahu ada yang membawa atau tetangga yang ikut rombongan kita atau pengunjung lain yang salah membawa tas. Kita masih positive thinking, teman-teman. Jadi kita masih positive thinking, intinya emang keteladuran kita ya, emang risiko itu yang harus kita, gak apa-apa, kita hanya menginformasikan aja bahwa tas kami hilang seperti itu. Oh, siapa tahu nanti ada orang-orang yang baik yang mengamankan tas tersebut, seperti itu bisa kembali lagi seperti itu. Untungnya tas itu berisi pakaian, teman-teman, pakaian saya dan istri. Nah, untuk pakaian anak-anak itu nganu di tas beda. Nah, soalnya asik mengambil video, asik mengambil foto gitu, jadi akhirnya yo hilang. Yes, ya seperti itu risiko, teman-teman, gak apa-apa. Kita mau woro-woro ini tadi saya sudah jadi menginformasikan kehilangan tersebut. Tuh, nanti kita ambil di sana. Yo woro-woro juga, siapa tahu pengunjung kan pantainya kan panjang, teman-teman. Panjang. Jadi siapa tahu ada yang membawa. Isinya pakaian, enggak ada barang-barang singan lah, pakaian. Untungnya pakaian anak-anak. Cek Bapak E, kita bantu Bapak E informasikan. Pak Sopak namanya, Pak Rohim. Pak Rohim. Salah kita sendiri ya Pak, enggak salah siapa-siapa, bukan memang keteledoran kita, keteledoran kita. Oke, teman-teman, nah gitu situasinya kayak seperti ini ya. Kita ya sampai sini dia mau Pak, nanti saking asiknya sampai bawah situ gitu. Kalau atas tuh keteledoran kita, teman-teman ya, maaf ya. Saking asike gak apa-apa. Kita sampai sana tadi. Nah, sampai sana. Sampai ujung. Nah, intinya aneh, laporan aja. Nah,
intinya gini Pak, tadi kan keteguran saya menaruh tas di ujung sana Pak. Nah, asik ambil ini toh, view-view ini toh. Akhirnya tas tersebut tuh tertinggal gitu. Terus kita kembali, udah nggak ada. Masih petang tadi loh Sopo. Tas kecil, tas pakaian, isinya pakaian, nggak ada yang berharga. Maksudnya cuma pakaian, pakaian kita aja. Sama make up itu, tas apa itu namanya, tas jinjing warna biru bertuliskan PKU Muhammadiyah Cepu. Api Pak ya, view nih Pak ya, hasilnya asik, alami, alami banget. Mbok ada apa? Siapa tahu diamankan oleh tetangga atau nganu orang-orang baik kan gitu Pak. Kita enggak, emang kita keterdoran saya dan keluarga kok. Jadinya kan. PKU Muhammadiyah Cepu, tasnya bertuliskan itu berisi pakaian sama make up, berisi pakaian dewasa. Tidak ada ya, jadi tas yang terus seperti itu. Nomor hubungan mas? 0888 05 40 7 8 9 7. Atas nama Amang. Pantai. Kita kan terakhir. Mohon perhatiannya, kita sampaikan kepada para pengunjung juga warga masyarakat. Balasannya telah tertinggal dan saat ini hilang sebuah tas warna biru berupa tas cincin. Dengan ada tulisannya PKU Muhammadiyah Cepu. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh masyarakat juga pengunjung yang beraktivitas di pantai bahwasanya telah hilang sebuah tas warna biru, tas jinjing dengan bertuliskan PKU Muhammadiyah Cepu. Melihat tas tersebut atau barangkali mengamankan daripada tas tersebut, mohon untuk bisa menyerahkan pada kami, akan kami sampaikan kepada pemiliknya. Sekali lagi, tas cincin warna biru dengan bertuliskan PKU Muhammadiyah Cepu. Bagi para pengunjung dan juga masyarakat yang merasa melihat, menemukan atau mungkin karena barang tersebut tidak diamankan, bisa menyerahkan pada kami dan akan kami sampaikan ke pemiliknya. Demikian informasi pagi hari ini kita sampaikan. Sudah atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oh sudah ketemu teman-teman. Oh mohon maaf Pak. Katanya sudah ketemu pengunjung tadi ada yang bawa itu sudah ketemu katanya. Oh. Mas sudah ketemu. Oh sudah ketemu Pak. Oke. Bisa diinformasikan lagi ya Mas. Dia kan sebelum Pak Kiai Pak Sinten Pak Niki Pak. Jantung Mas yang salam dari Jura Pak. Iya Mas. Teman-teman sudah ketemu tasnya. Iya sekilas informasi bahwasanya untuk tak tersebut baru saja diketemukan. Waktu itu bahwasanya terima kasih atas semuanya yang sudah membantu penemuan tas tersebut. Terima kasih. Sudah ketemu. Alhamdulillah teman-teman. Banyak orang baik teman-teman. Kita selalu positive thinking. Pikiran positif. Ya, Lokter.
lobster. Alhamdulillah bersabar ketemu Bu. Kita lanjut lagi ya. Terus ketemu? Si, ketemu sama Pekak. Buat Pekak ya. Terus ketemu muni ngono iki. Alhamdulillah. Udah Pekak yang dipel hasil Bun. Enak sih nyari wekku. Enak. Ya enak ya. Ada Rene kok. Pekak wis Rene rek Mas, pakai kan Pak Sakti nak barang sini. Oke. Ya sudah berat. Ya. Saya kalau nak ketemu itu loh, Kak Bella. Enak deh. Panas. Sedang Pak Ciprat. Ayo. Saya minta ini pekak dong, minta ini pekak. Gue kebel di sini. Iki lho kowe gara-gara gak sabaran nganti kilangan dikek ujian. Oh kok. Kak. Oh dikek. Ning Kak. Kon sabar. Yo. Oh iya wes menuju ke bis ya. Wes ketemu. Wes ketemu. Pak, Pak, Kak, terus ketemu. Halo, pedot-pedot ya sinyalnya. Ah, iki ya teman-teman. Ambil jeruk lambi. Kakak ngono. Halo, assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Bos. Wis ketemu karo ratu-ratu. Pun Pak, alhamdulillah. Walah, ceritane. Ujung sana. Ket anu. Makul seduh nan orang ini. Yo, iya. Sesuai informasi kula terima membawa pisang sak tundur remas oren. Saya selidiki langsung. Oh, ini. Tapi gak apa-apa, Pak, gak anu, gak apa-apa, heeh. Ya. Mboten ngetot ngeten. Kula bojo kula niki mboten roh nek tase niku ning kono. Nggih. Ah, ngoten. Tapi wonge gak apa-apa Pak ya, anu. Gak apa-apa. Wonge gak sengaja. Iki tak bojo nduk. Muhammadiyah cepu iki. Lah Pak ketemu wonge piye? Orangnya tidak ada. Oh, wonge gak ada. Ya, tapi teman-temannya. Oh, gitu. Ya, Siti ini diamanke lah ngono mungkin ae Pak ya. Diamanke. Alah kesel mlaku meneh. Aku iya aku ngumumke nang masjid. Tapi gak tak video teman-teman ngumumke nang masjid 3 kali. Langsung aku nang ndi? Nang sar kae Pak. Ya. Diumumke lagi langsung ada pengunjung sing muni, "Udah ketemu tasnya." Ngono. Aku langsung ke sini. Ke pesisir dulu pantai, balike. Ki aku tak ngekei ki apa tukang sing anu sing parkiran ngeterno aku rono rene kayak pengumuman anu nggih kula siarke nggih teman-teman tak ngekei tanda terima kasih. Ayo Pak Jip dise yo. Pak Jip. Asalin dise. Oga ayah gak salin. Wis padu suwe. Gong kuae. Heeh. Kuae ya, saya kuae. Ndi wong e? Iki sik sik iki. Loro iki, loro iki. Maaf ya, Pak ya. Tunggu loh. Ya, iya. Kancane pada ngomong. Sudah ketemu. Alhamdulillah sudah ketemu. Ini bapak itu tukang parkir, ini yang dirang. Bapak itu tukang parkir. Weh, ini ketemu alhamdulillah di gowot tukang. Monggo pisang. Oh, alak. Loh, kau sedang anu mandi balik. Di tukang ini apa diamankan? Ngata. Ya bisa, anu positif thinking diamankan. Tapi sampai ujung sana. Oh, sampai ujung. Ayo. Saya sebentar, tak gulai masih anu.
Sampun kepanggih kok. Eh, benda nih. Nanti ya mas ya. Saya tak gulip mas parkir nanti. Mas apa? Nanti bang. Gulip tukang parkir gue lo kan kok numpak JP kuwi. Si, teman-teman ya, kan gue itu kan parkir di sini. Tanda terima kasih, masih kan tanda terima kasih di sini. Itu nih, enggak usah lah, jangan repot, jangan repot. Iki wes, wes, enggak usah, wes, moh, wes iki, los, wes, enggak usah lah. Wes tanda terima kasih, wes. Iki loh, iya. Satu. Iya. Ini satu keluarga soalnya. Keluarga. Satu sih berapa? Enam. 6 kecil. 6 kecil. Oke. Okay. Nah. Pirang ya? Iya, iki aku lewat bapak iki dia mau memang. Berapa Pak ini? Sing 350 aja. 350 aja. Ya, lu kelamaan dia. Kelamaan Pak ya. 100. Iya, kita anu lah. Ketemu. Saya nak ketur. Iki. Pak. Pak depan. Ya. Rok naik. Dia gowo deh sita. Terus gak usah digowo nih. Gowo mimi. Kok mas samang enak? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sik, Mas. Pelan-pelan, Mas, yo. Pelan-pelan. Oke, teman-teman, kita naik Jeep Amit. Tabek. Oke. Ayo, Bang. Oke, teman-teman, kita naik Jeep. Nah, moga-moga nyanda nanti video fotonya. Naik Jeep teman-teman. Di atas pak, hah? Di atas aja. Ini ya, teman-teman, wes sampai sini nanti kemana lagi terserah pak sopir.
soalnya waktunya mepet teman-teman, jadi guru-guru gulai tas ya bang. Terus gak apa-apa. Jadi kita sampai sini. Harusnya. Ini judulnya apa? Oh, mainan anak-anak. Oh, mainan. Oh, mainan. Pasar Pantai Driana Sadrana apa? Bisa, lancar mas. Ini beda pantai. Beda pantai. Beda pantai, beda pantai. Ketawa terus pikir. Ya, ya. Oh, di. Oh, tak kira DC tiba-tiba di Dislili. Api gini nang Bali nang Kuta iki lho ini lho ini lho ini Pak Bali Pak iki payung iki lho payung-payungnya iki sama aja ya Dislili Pak Slili S L I I I Lili. Ranting ding. Sampai Pantai Krakal. Sampai Pantai Krakal, teman-teman. Oh berarti ini kembali pak ya iki ya arah rute kembali ya oke ini ada jeep kesalahan dulu ya kalau dulu lo ya buah ya ini bisa dipakan pandan laut coba kak yora pandan laut yora lah yang foto di atas jeep kan ada view laut ya. Apa ya pak? Oh ada shooting oh iya oh alah ya diluk awas ke kepala apa pak pantai apa ini? Bali aku sarangan ini sarangan. Ini teman-teman. Ini pantai Sarangan. Jadi sepanjang itu pantainya namanya beda-beda. Lokasinya beda. Oh, ini rombongan jeep. Enggak teman-teman siang kesini.
cip, balap cip, balap cip. Keren, keren. Lagi. Lagi. Oke, mama, ini lo sampai. Mas sakit ya? Iya. Bang, bang muamalat, bang muamalat. Oh, nggak bisa nganu pak ya berarti? Harus tunggu antri gitu ya? Jalannya kalau naik? Oh, satu jalur ya, satu jalur teman-teman. Wah, saya. Ini wong. Aku aja ngono Pak ya. Alon-alon ae Pak ya. Ojo-ojo ora perlu seru, ora perlu. Bahaya, bahaya, bahaya. Keselamatan lebih penting. Baute karo pekak yo. Keselamatan lebih penting, santai alon-alon waton kelakon. Udah. Oh, udah, oke. Api teman-teman, laut semuanya. Oh, apa itu kok ada gunung kono, kono, kono. Apa foto? Yo. Bi pak, enaknya di mana foto? Ya foto terserah mau di. Oh, dicip dulu. Dicip dulu, dicip dulu pak. Dicip dulu, cipnya nanti kalau mau pulang. Oke, ya, ayo. Kita lihat sebentar sebentar ya dong, kirim foto-foto yuk. Tuh. Alhamdulillah teman-teman. Setekan. Kak apa tuh kak? Tuh. Dua, tiga. Loh, ayo loh. Belum ya, mau deh. Kak. Udah kuyok ya disini. Satu, dek. Hei, satu, dua, tiga, ini banter. Bentar, ayo, gabung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa pun. Kebelet kuyok kok ya, mungkin enak gue nganu ya teman-teman ya. Pantai Krakal. Pantai Krakal. Oke. Kembali teman-teman. Oh, balik, 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 balik. Sekali. Ada. Semoga video ini dapat bermanfaat dan apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus buat teman-temanku semuanya, amin amin. Udah dadah. Dah. Belum gue pun. Kenapa? Kena adek. Udah belum gue. Ayo.